Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV bersama saya Rika Amra. Ratu Mariana asal Australia, Chapelle Corby, Senin pagi akhirnya bisa menghirup udara bebas. Corby meninggalkan LP Kerobokan Bali pada pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah dengan pengawalan ketat polisi. Armada baru bus TransJakarta dan bus kota terintegrasi Busway BKTB yang didatangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo rusak di sejumlah komponennya. Jokowi menegaskan akan mencopot Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono apabila terbukti bersalah atas kejadian ini. Baru sehari diperbaiki, jalan Pantura di ruas Semarang Jakarta kembali rusak. Rusaknya jalan ini dikarenakan tingginya intensitas hujan yang turun dan mengakibatkan tambalan tidak kuat menahan air. Dialog Prime Time Talk hari ini membahas Jokowi tak layak capres. Yeah.